Damar Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Baik, waktu ini kita bersama-sama dalam Temubual Radio. Dan kita nak bawakan ya DSH Institute of Technology yang merupakan sebuah college yang ditubuhkan ya pada tahun 1990. Dan dengan pengalaman lebih 30 tahun ini, college yang berpusat di Kuala Lumpur ini telah melahirkan lebih 1,000 graduan ya dengan penumpuan dalam bidang sains kesihatan. Jadi pada waktu ini kita ada dua orang tetamu kita yang akan bersama-sama dalam program Temubual Radio pada waktu ini. Kita ada Puan Juliana Syarial yang merupakan ketua eksekutif di DSH Institute of Technology DIT, dan kita ada juga Encik Nik Muhammad Hasri Raja Ibrahim yang merupakan pengurus pemasaran di DSH Institute of Technology DIT. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Okay, kita nak tanyakan pada Puan Juliana lah. Ya. Kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi, dengan lebih dekat lagi tentang latar belakang DSH Institute of Technology DIT ni. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Bernama. Ya. DSH Institute of Technology atau singkatannya DIT. Ya. Ditubuhkan pada tahun 1990. Awalnya kita adalah unit latihan ya, yang menyokong sumber daya manusia bagi hospital kami, Damai Seri Hospital HQ yang berada di Jalan Sultan Azlan Shah ataupun Jalan Ipoh ya. Kita telah mendapat kelulusan daripada Lembaga Jururawat Malaysia pada tahun 1985 untuk mendalilkan program sijil penolong jururawat ya. Dan kita since then kita dah ada lebih kurang lebih 1,000 pelajar yang dah bergraduat di college, dan peratusan mereka sangat tinggi ya, yang mana mereka dah melanjutkan pengajian ke program diploma dan juga ke ijazah sarjana ya. Mereka sekarang ini mereka ada banyak daripada mereka telah memegang jawatan yang baik ya di hospital swasta di dalam negara dan juga di luar negara seperti di Singapura dan Saudi ya. Kita telah didaftarkan di bawah Akta 555 IPTS Kementerian Pengajian Tinggi pada Oktober 2007, dan pada tahun 2015 kita telah berpindah ke kampus kami, iaitu yang di mana kami berada sekarang di Platinum Walk Setapak, dan kita mempunyai lebih 40 tenaga pengajar akademik dan juga support staff buat masa inilah. Baik, itu dia sedikit sebanyak tentang DSH Institute of Technology DIT. Dan kalau kita tengok, DIT ni memberi tumpuan kepada pengajian dalam bidang sains kesihatan. Jadi kita nak tahu juga apa kursus-kursus yang disediakan tu. Okey, baik, saya menjawab ya. Macam saya terangkan tadi, awalnya kita adalah unit latihan di bawah Damai Seri Hospital HQ, dan kita amat menekankan pembelajaran berasaskan pekerjaan, iaitu work-based education ataupun kita kata career-based education. Ya, buat ketika ini kita ada 11 program yang telah mempunyai akreditasi daripada MQA dan diluluskan oleh KPT ya, Kementerian Pengajian Tinggi. Dan daripada 11 program itu, 9 daripadanya adalah berkaitan dengan sains kesihatan dan kejururawatan. Ya? Okey, saya boleh terangkan lebih lanjut. Kenapa kita memilih program ini? Kerana ini adalah program yang support operasi hospital ya, seperti diploma yang kita ada sekarang, diploma pembantu perubatan, diploma farmasi, diploma penunjuan perubatan, diploma kesihatan persekitaran, dan juga diploma keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ya. Program ini kita pilih kerana dia dekat dengan hospital kami dan kita ada kepakaran ya, dalam menjalankan program-program tersebut. Ya. Dan DIT juga tahu sebab kita sebelum ini pun adalah industry player dan kita tahu apa keperluan yang kita perlukan daripada graduan yang kita lahirkan kelak, dan kita nak dia punya ibu bapa tentu nak jawapan ini, adakah anak saya dapat bekerja selepas mereka bergraduan? Dan itulah apa yang kita sediakan kepada graduan kami. Ya. Okey, itu saja ya Puan. Kita juga ada dua program dalam bidang perniagaan, hospitality dan pelancongan. Okey, program diploma kami adalah antara 2.5 tahun ke 3 tahun. Okey, kita juga ada dua program post basic. Ini adalah program khusus kepada
mereka yang sudah ada diploma dalam kejururawatan dan mereka telah bekerja sebagai jururawat berdaftar sama ada di swasta ataupun di kerajaan ya. Dan dua post basic yang kami tawarkan adalah post basic kawalan infeksi ataupun infection control dan juga kita ada post basic kejururawatan perioperatif iaitu dewan bedah ya. Dan program ini adalah program 6 bulan dan juga kita ada dua program sijil iaitu sijil penolong jururawat dan juga sijil pembantu kesihatan awam yang mana program ini akan berjalan selama 24 bulan ataupun 2 tahun. Cukup ya, kan? Menarik. Okey, itu dia kursus-kursus yang ditawarkan di DSH Institute ini kan dan jika anda ada sebarang soalan yang nak ditanyakan ya kepada DSH Institute of Technology ini di IT, anda boleh telefon kami ya 0326927939 ya untuk anda tanyakan khusus apa yang bersesuaian untuk anda mungkin ya berapa lama pengajian kan kos dia bagaimana pula. Okey, jadi boleh telefon kami 0326927939 dan saya difahamkan juga di IT ada menyediakan latihan klinikal juga. Ini pada para pelajar di fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ataupun di swasta pun boleh juga. Jadi Encik Nick mungkin boleh kongsikan tentang kolaborasi ini. Boleh. Assalamualaikum kepada semua pendengar bernama. Jadi disebabkan kita menyediakan program-program sains kesihatan ya. So di mana bahagian latihan klinikal itu sangat penting. Kalau tengok, saya bagi contoh. Contohnya program yang Puan Yelena sebut tadi, Diploma Medical Assistant ataupun Pembantu Perubatan. Dia, kalau tengok dari segi dia punya structure program tu, pelajar hanya belajar teori selama setahun setengah. Dia punya tempoh pengajian tu 3 tahun. Tapi dia belajar teori setahun setengah. Dan baki setahun setengah lagi tu, dia menjalani latihan klinikal. Sama juga dengan program-program sains kesihatan yang lain. Bahagian latihan klinikal tu agak panjang jika dibandingkan dengan program-program lain. Jadi di DSH Institute of Technology ni kita ada Memorandum of Agreement MOA dengan beberapa hospital-hospital di bawah KKM iaitu hospital kerajaan dan juga klinik-klinik kesihatan. Di antaranya saya boleh bagi contoh Hospital Ampang, Hospital Jaya, Hospital Port Dickson. Dan ada beberapa klinik kesihatan jugalah dan ni jumlah collaboration yang kita ada dengan hospital-hospital kerajaan ni kita tambah, setiap tahun kita tambah, so we expand dan kita tengok dari segi facility hospital swasta pula disebabkan kita ni di bawah Damai Service Hospital HQ pelajar juga mendapat mengalami experience the work environment in private setting jugalah. Kalau kita tengok, saya bagi contoh ya. Contohnya kalau pelajar yang berminat dan mengambil program pengimejan perubatan ya, itu medical imaging, kita guna Damai Service Hospital as let's say as a lab, itiraf as a lab for our students. Di mana hospital Damai Service Hospital ni mempunyai berbagai kemudahan untuk medical imaging seperti X-ray, CT scan dan lain-lain. So jadi kalau kita tengok kita punya teknologi tu ada. Jadi kita bagi kemudahan yang terbaik kepada pelajar-pelajar kita. We give them something that is important to our hearts and what apa yang Puan Nina sebut tadi is work-based education. So di mana pelajar ni bukan setakat dia belajar teori tapi dia dapat hands-on experience. So apabila kita hantar ke hospital-hospital kerajaan sekalipun untuk latihan klinikal tersebut, dia dah bersedia untuk bekerja, buat kerja. So at the end of the day, kita punya graduan yang dihasilkan oleh DSH Institute of Technology ni adalah berkualiti. Dan jadi majikan-majikan pun sonok lah dapat kita punya graduan ni kan. So dari latihan klinikal memang sangat baguslah dekat sini. Sebab kita collaboration dengan facility KKM dan juga
disebabkan kita ni di bawah Damai Service Hospital. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau pelajar-pelajar yang dah memang di awal sesi pembelajaran dah belajar bahagian teknikal ini, praktikal ini, itu merupakan satu kelebihan ya untuk pelajar-pelajar semua dapat belajar secara hands-on ini. Dan Encik Nick, kemudahan-kemudahan lah yang ditawarkan buat pelajar-pelajar di IT ni, apa lagi antara yang lain? Selain daripada kemudahan latihan klinikal ya di hospital swasta dan juga hospital kerajaan, kita ada pelbagai kemudahan yang kita sediakan kepada pelajar-pelajar kita. Sekarang ni kalau kita tengok dengan situasi pandemik COVID-19 ya, banyak keluarga yang tertekan dari segi kewangan, financially very difficult. So jadi kita nak bantu pelajar-pelajar ni, keluarga-keluarga ni untuk memberi mereka peluang. Jadi kalau kita tengok apa yang kita buat dari segi penginapan ya, pelajar-pelajar yang berdaftar pada tahun ini 2021, kita bagi asrama percuma sepanjang tempoh pengajian. Bermakna pelajar yang belajar 3 tahun diploma, dia akan dapat sepanjang tempoh pengajian sampai habis belajar. Walaupun sekarang ni pembelajaran adalah secara online ya. Bermakna mereka masih berada di rumah. Apabila mereka boleh hadir secara fizikal, masuk kelas secara bersemuka, mereka akan dapat asrama percuma tersebut. Selain daripada itu, kita juga untuk ini terhadlah kepada pelajar-pelajar yang mendaftar awal ya, kita bagi pendaftaran percuma untuk sesi pengambilan yang seterusnya, iaitu pada bulan September Oktober. Mana-mana pelajar yang berminat nak rebut peluang ni boleh dapat pendaftaran percuma. Biasanya pendaftaran kita adalah RM1,000 ya. Okey, daftar sudah RM1,000, tapi ini percuma saja ya untuk pengambilan terbaru ini. Selain daripada itu, kita juga bagi dari segi bantuan ya, bantuan dari segi keuangan. Seperti saya sebut tadi, pandemik ni banyak keluarga yang susah sekarang. So jadi apa yang kita buat is kita bagi pengurangan daripada yuran pengajian. Yuran pengajian yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi tu, kita bagi pengurangan dari situ sehingga RM16,000. So dapat pengurangan, dan maknanya baki daripada yuran pengajian tu setelah kita tolak, baki tu boleh ditanggung sepenuhnya oleh PTPTN. Jadi yang mendapat PTPTN penuh, mereka tidak perlu top up, dan dia tak perlu top up apa-apa bayaran. Ini dengan syarat dapat PTPTN penuh lah kan. So apabila dapat PTPTN penuh, mereka tak perlu top up apa-apa. Jadi dia, kalau fikir pelajar yang masuk untuk kemasukan September Oktober 2021 ni adalah sangat beruntung. Sebab sebenarnya dari segi nak keluarkan duit untuk belajar tu tidak membebankan. Sebab kita tengok pelajar, kita dah bagi secara percuma, ini terhad ya, percuma. Yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh PTPTN setelah kita bagi pengurangan yuran pengajian. Asrama pun percuma. Itu dia, banyak ya. Kalau kita lihat kelebihan yang boleh diperolehi ya bila menyambung pengajian di DSH DIT ini. Okey, kita ada pemanggil sebenarnya ni, Puan Yuliana dan juga Encik Nick. Okey, kita ambil pemanggil dulu. Hello. Baik. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Rizwan daripada Gombak. Okey Rizwan, nak tanya apa tu pada tetamu kita? Silakan. Soalan saya nak tanya, adakah saya boleh menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi selepas saya tamat diploma dekat DIT? Baik, itu dia. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Rizwan. Okey. Baik, Puan Yuliana boleh berikan jawapan. Nah, dia nak sambung pengajian ke peringkat lebih tinggi katanya lepas dia tamat diploma di DIT. Okey, baik. Kita dah explain daripada awal tadi, program kita adalah mendapat akreditasi daripada MQA, ya. Kita kata agensi kelayakan Malaysia. Ini bermakna pelajar kita boleh melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Ya. Kita diploma tadi, Encik Rizwan, terima kasih untuk soalan. Sebenarnya bukan sahaja daripada diploma, ya. Kita boleh mula daripada CJ. Even daripada sijil yang kita tawarkan, diploma penolong jurawat dan sijil penolong jurawat dan sijil pembantu kesihatan awam, pelajar-pelajar ini boleh naik kepada diploma, dia boleh pergi kepada degree dan dia boleh pergi kepada sarjana.
ya. Pada mereka, mereka hanya perlu lulus CGPA 2.5 ke atas untuk masuk kepada program diploma, ataupun yang cantiknya kalau dapat CGPA 3 untuk pergi kepada program degree. Ini tertakluk kepada kelayakan masuk yang ditetapkan oleh universiti lah, baik universiti swasta ataupun universiti awam. Memang boleh ya, kita disebabkan ada kelayakan daripada agensi kelayakan Malaysia itu membolehkan mereka pergi kepada tingkat yang lebih tinggi. Mm-hmm. Baik, jadi ada masalah ya untuk Encik Rizman. Sambung lagi pembelajarannya di DSHDIT ini. Okey, kalau nak telefon kami 0326927939. Okey, tadi dah cerita tentang pengambilan pelajar baru. Bila tu tarikh pembukaan untuk daftar, Puan Yuliana? Okey, intake kita sedang bermula ya hari ini, 1 September, dan ia berjalan sehingga 31 Oktober. Kenapa kita punya window ni, pendaftaran ni sebegini? Sebab kita nak beri peluang yang tinggi kepada pelajar kita untuk rebut peluang permohonan PTPTN ya. Uh-huh. Yang PTPTN itu dibuka daripada 1 September hingga 31 Oktober di Kolej DIT. Uh-huh. Okey, baik. Jadi telah pun bermula hari ini ya? Ya, telah bermula. Uh-huh. Okey, kita ada seorang lagi pemanggil. Kita ada Cik Sugunah di talian. Hello. Hello. Hai, Cik Sugunah. Sorry, nama saya Nadia. Nadia, oh okey Nadia. Baik. Okey, baik Cik Nadia. Nadia nak tanyakan apa tu? Okey, saya nak tanya. Adakah DIT menawarkan pengajian separuh masa bagi kursus yang bukan berkaitan kesihatan? Baik, okey. Terima kasih untuk soalan itu. Okey, untuk bahagian kesihatan. Pengajian separuh masa. Jadi bagaimana Encik Nik ya? Nak kongsikan? Silakan. Untuk program separuh masa sebenarnya kita tak ada. Semua program yang dijalankan di DIT adalah sepenuh masa, full time program. Cuma ada beberapa program yang kita jalankan secara modular. Modular ni dia lain sikit. Dia still full time. Still 3 punya program, but there's some flexibility lah. So pada pelajar yang berminat ya, berminat dengan mana-mana lah program sama ada full time atau part time ni, boleh hubungi kami dan kami akan bagi penerangan yang lebih lanjut lah. Okay, jadi hubungi teruslah DSHDIT ini ya untuk sebarang kursus-kursus yang nak kita nak ambil kan ya, apa syarat-syarat kelayakan yang diperlukan. Baik, dan sebelum kata kita berakhir, kita nak tahu bagaimana caranya untuk dapatkan maklumat lanjut dan juga nak menghubungi DIT ini, Puan Yuliana. Okey, tapi kita belum cerita sikit tadi ya. Saya masuk sikit untuk kelayakan ya. Sebab apa, setiap kelayakan, setiap program kita mempunyai kelayakan masuk yang berbeza-beza. Apa yang saya boleh nasihatkan di sini adalah pelajar ataupun ibu bapa yang berminat boleh masuk ke website rasmi kita di www.dit.edu.my. Mereka boleh tekan risalah pada semua program yang kita tawarkan untuk dapatkan syarat masuk. Ya, walau bagaimanapun kita tak menghampakan pelajar sebab ada program CGL yang membolehkan mereka masuk dengan satu kredit pun. Ya, maksudnya tiada warga negara Malaysia yang tertinggal lah di dalam education. Kita cuba cater. Ya, satu lagi tadi macam mana nak contact kita kan? Mungkin boleh explain sikit. Okey, boleh. Seperti Puan Inari sebut tadi, untuk maklumat lanjutnya, belajar boleh layari kita punya website iaitu www.dit.edu.my. Belajar juga boleh layari kita punya social media platform ya. Sama ada Instagram, Facebook, even TikTok ya, kita ada. Kalau tengok kita punya Facebook tu banyak maklumat yang lebih detail ya mengenai setiap program. So kalau nak tahu lebih, kita ada beberapa video kat situ, belajar tengok video, tengok tentang Temubual dan lain-lain konten yang ada kat situ. Juga boleh hubungi kami direct melalui Messenger. Jika nak WhatsApp ataupun nak SMS, boleh WhatsApp ataupun SMS atau even call 010-978-1727. Okay. Kita akan bagi penerangan yang lebih lanjut. Kita akan sebenarnya untuk pengetahuan pelajar yang nak masuk kita punya program ni dan nak mendapat kita punya kelebihan seperti pengurangan dalam pengajian, asrama percuma, pengecualian daripada pendaftaran tapi
Sebenarnya kita kena temuduga dulu. So kena set temuduga dengan hubungi kami di mana-mana platform yang saya sebut tadi, website, social media ataupun direct call. Dan kita akan bagi satu tarikh untuk temuduga. Kita bagi maklumat yang sepenuhnya ya, syarat masukan. Sebab kalau kita untuk punya diploma program, syarat masukan dia di antara 3 hingga 5 kredit wajib lulus bahasa Malaysia dan sejarah. Dan program sijil perlu lulus SPM dengan satu kredit mana-mana subjek untuk program sijil. Tapi setiap program tu dia lebih spesifik. Dia kena contoh kredit subjek A, subjek B kan. So, jadi hubungi kami ataupun layari kita punya social media dan website untuk maklumat yang lebih lanjut. Tapi seelok-eloknya hubungi kami direct sebab kami boleh contact with you and give you the full information dan kita terus boleh buat temuduga supaya pelajar boleh dapat kemudahan-kemudahan yang saya sebut. Okay, baik, itu dah cukup mudah. Okay, terus saja hubungi DSH Institute of Technology DIT. Kita nak ucapkan juta terima kasih. Ini saja masa yang kita ada. Terima kasih Puan Yuliana Syarial, Ketua Eksekutif DSH Institute of Technology DIT, dan Cik Nik Muhammad Hasri Raja Ibrahim, Pengurus Pemasaran di DSH Institute of Technology, kerana bersama-sama dengan kami dalam program Temubual Radio. Terima kasih kedua-duanya. Terima kasih. Baik, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Stesen berita bisnes pilihan anda.